Yo, what's up guys, kembali ke channel gue. Dan hari ini guys, kita akan main build battle lagi. Nah guys, di video kali ini guys, gue mau challenge diri gue sendiri lagi. Seperti dulu ya guys, ngebantai-bantai server Hypixel guys, dimana gue akan dapetin legendary untuk semua ronde yang gue mainin. Yaitu guys, 3 ronde ya guys. Jadi, kita langsung mulai ke video ya guys. Tapi sebelum itu guys, kalian tahu kan, gue sama teman-teman gue ada channel Brutal. Nah, di sini ya guys, kalian jangan lupa follow IG Brutal guys. Jadi kita langsung mulai ke video guys, let's go. Oke guys, ronde pertama kita akan membuat tooth, yaitu adalah gigi ya guys ya. Kita akan buat gigi, bukan gigi ini ya guys, mamanya Ravatar ya, bukan ya guys. Anyway, kita mau bikin ini ya guys, gigi apa ya, enak ya. Kita bikin gigi aja guys, intinya bentuk gigi. Bentuk gigi itu gimana sih ya, bentuknya begini-begini aja guys. Benar ya guys, kita bikin 2D-nya dulu ya. Kita bikin 2D-nya dulu, karena 2D adalah basic dari semua bentuk ya guys. Nah, ini giginya tuh guys, tuh. Ya kan? Udah mulai kelihatan kayak gigi. Bagian sini kita isi aja guys. Simple guys, simple. No need sampai ribet-ribet amat ya kalau begini tuh. Jadi kan sebuah gigi nah guys, ya enggak sih ya guys, ya enggak sih ya. Nah, anyway, 3D-nya kita bikin lebih 3D ya. Jadi kalian tinggal taruh aja nih guys. Taruh samping-sampingnya guys. Woohoo. Oke, kita buat belakangnya juga guys. Kita buat belakangnya juga, jangan lupa. Nah, jangan lupa kita bikin belakangnya juga ya guys ya. Nah, gini guys. Paling kita ntar dekorasi biar kelihatan ini guys, biar lebih cakep guys bentukannya guys. Soalnya kalau bikin gigi besar doang tuh kayak kurang banget guys, kayak kurang banget gitu. Jadi, mungkin kita ntar harus dekor mungkin, jadi biar kelihatannya ini biar lebih GG gaming ya. Mungkin kayak dibikin kayak karakter kartun mungkin. Belakangnya mungkin kita nggak perlu terlalu detail banget seperti yang di depan. Jadi, gua nggak terlalu peduli-peduli amat ya guys. Oke, ini udah bikin kayak giginya, oke. Terus mungkin bawahnya mungkin kita kasih apa ya? Kita kasih red terracotta lah, bodo amat guys. Kita ganti aja red terracotta guys biar rada kontras sedikit. Terus juga belakangnya kita happy world maybe. Anu man. Oh, beda ini kita bikin lebih bulat lagi guys bagian sini. Sorry, gua tidak memperhatikan banget tadi bagian ininya. Harusnya ini lebih bulat ya, harusnya lebih bulat begini guys. Nah harusnya begitu. Sekarang kita mungkin bikin matanya mungkin kali ya, kita bikin kayak jadi kayak karakter kartun gitu mungkin ya kan sih. Kita bikin kayak karakter kartun gitu guys menurut gua, biar kayak family friendly banget guys ya. Biar family friendly banget. Konkrit, dia ada konkrit juga nggak sih? Oh, ada guys. Nah, kita tambahin gitu, tambahin alis juga maybe. Nah, gini. Terus kita di sini kasih wow, mungkin wow hitam aja gitu mungkin. Ini gak tau nih apaan guys ya. Ini tinggal 3 remaining guys. Tinggal 3 detik remaining guys. 30 detik guys, 30 detik. Nah, terus kita tambahin apa lagi ya guys? Tambahin banner mungkin, banner putih. Lihat nih guys, gigi. Gigi yang ada giginya guys. Gua gak tau nih konsepnya apa guys, tapi itu ya, gigi bergigi guys. Kita ngelawak-ngelawak dikit aja. Kita ngelawak-ngelawak dikit aja guys. Gak apa-apa, gak usah serius-serius amat. Karena gua dapet legendary guys kalau begini tuh. Simple kan guys, nah simple banget guys. Ini apalagi coba, oh my god, 2D karakter gini ya guys ya. Menurut gua kurang sih guys, kayak kurang gigi guys. Kurang gigi. Anjing dapat legendary juga, cok. Waduh, cok. Ini gimana, Le? Ini kita wajar. Gigi monyet, guys. Ya! Yeah! Kita menang, guys. Juara satu, guys. Kita mau menang, guys. Juara satu. Satu. Guys, ronde pertama juara satu, guys. Easy. Ya, tadi walaupun orang dapat legendary yang bikin gua rada dakdikduk, guys. Kirain gua gak juara satu. Ternyata gua tetap juara satu, ya. Kita lihat tadi poinnya juga lumayan jauh, guys. Yang sama juara 2, 75. Dan gua 88, guys, ya. Oke, guys. Ronde dua. Ada mine. Ada penguin. Ada caterpillar. Ada eye. Ada farm. Oke, kita maunya mine, ya. Kita mine, please. Mining away. Ya. Yeah. Hey. Tema hari ini buatin part ini kah guys? Buatin jenis-jenis bagian tubuh kah guys? Dari tadi loh guys, kini malah beginian terus guys. Ini kita bikin matanya dulu lah kalau gitu dah. Oke, kita bikin mata ya guys ya. Kita bikin mata satu yang rada gede dikit ya guys ya. Dan kita mau buatnya super duper detail ya guys. Nah, untuk mata di sini kita lebih kecil dikit. Terus kita butuh konkrit juga. Konkrit apa? Wood. Kita butuh banyak plank sih. Planks. Kayak misalnya kita pakai jungle plank aja guys. Biar warnanya gak terlalu terang-terang amat. Oke, jadi ini adalah
adalah layer pertama dari matanya kita, guys. Mata super duper realistik nih, guys. Terus kita bikin black wool, mungkin kita tambahin black wool aja dulu ya kali ya, untuk di matanya sini. Kita tambahin gini, terus kita tambahin stare, dark stare maybe. Nah, kita di sini ada mata juga, guys. Kita bisa bikin alisnya juga. Oke, kita bikin wool biru lagi mungkin ya. Jadi matanya ada biru-biru dikit. Kayak mungkin kita matanya begini mungkin. Terus sama matanya kayaknya kelebaran bagian sini, harusnya begini. Nah, harusnya terus di sini tambahin wool juga, guys. Di sini. Ini jadi kayak dia lebih terang ya, guys, bagian sini. Jadi kayak cahaya dari sebelah kiri. Oke, guys. Kita bikin gini dan jadi, guys, mata. Ya, matanya enggak bagus-bagus amat, guys. Matanya enggak bagus-bagus amat. Cuman it's alright. Buset, dah ini bikin ginian nih. Okay lah. Kita kasih okay, guys, walaupun rada flat dikit, cuman it's okay, my friend. Matanya mungkin tadi rada kesal ya, mungkin kebalik kali, harusnya birunya di luar dalam. Mungkin rada kebalik kalau dipikir-pikir ya. Kalau dipikir-pikir ya, ini apa coba? Ini kayak serangga mungkin, apa ini anjir? Buset, udah matanya keluar, guys. Ini gore banget, guys. Damn, I like it. Okay, kita kasih okay, guys. Kita kasih okay. Okay, I'm fine. Wah, kayak ini mata juga, guys. Sama, guys, yang kayak di apa namanya, Terraria, guys. Kita kasih oke juga, guys. Kita kasih oke. Ini juga sama, guys, bikin yang kayak di Terraria, cuman nih versi yang lebih bagus ya, guys. Walaupun 2D juga, kita kasih good juga, guys. Mata gue juga kurang, guys ya. Kurang, guys, kurang gitu. Tapi legendary lah, guys. Legendary seperti biasa. Udah ketebak, guys. Rada kebalik ya, guys. Rada kebalik, guys. Rada mohon maaf lahir dan batin ya, guys ya. Alright, yang kedua, yang ketiga maksudnya adalah ada ronde tiga di sini. Nanti kita ada gym, ada maze, ada painting, ada painting, ada painting. Mungkin kita painting kali ya, please painting. Yes, yes, thank you very much. Thank you ya untuk manusia baik dan murah hati. Kita rada taruhnya begini. Kita nggak mau terlalu besar-besar amat ya. Anyway, kita tambahin darkwood ya. Tambahin darkwood aja. Mungkin ini gue baru kepikiran, kenapa gak pakai ini aja. Lebih simple, lebih mudah, lebih cepat dan praktis, guys ya. Anyway, kita isi aja nih dulu semua. Kita isi dulu semua. It's okay, I'm fine. Kita bisa pakai stair aja di bagian sininya, biar nambahin ada kayak detail corak-coraknya gini, guys. Bawahnya ini juga sama, bagian sini juga sama. Nah, kita bikinnya begini, guys. Jadi paintingnya tuh ada kesan kemewahan, kayak kita bikin frame-nya tuh kayak cakep gini, guys. Jadi orang lihat kayak bejir gitu, guys. Warna-warna merah gini mungkin ya, warna-warna merah malah jadi coklat gitu ya. Please banget nih. Terakota merah, konkrit juga merah, semuanya merah. Kita koral aja kali ya daripada konkrit, guys. Konkrit soalnya teksturnya kurang dan juga kurang merahnya juga rada sedih, guys. Nah, ini udah cakep banget, guys. Kita tinggal bikin portraitnya aja, portrait seseorang ya, guys. Kita pakai black wool. Alright. Kita bikin kayak manusia gini, mungkin kayak di sini. Nah, kita jadi ceritanya nih ada sebuah orang di sini yang sedang berdiri menggunakan jas hitam ya, guys ya. Menggunakan jas hitam, guys. Nah, ada koral juga, guys. Mungkin koralnya pakai ini aja, guys. Pakai nah gini aja. Di situ ini kita pakai white gini. Kita pakai head, custom head. Terus kita pakai color. Terus dari color kita ke black dan black. Kita bikin kancingnya aja, guys. Nah, bikin kancingnya gitu udah cukup banget. Anyway, ini kita buatnya ketinggian ya kayaknya ya. Jadi kita harus turunin dikit. Nah, ini kita bikin terakota juga, guys. Jangan lupa, guys. Oke, ini kita tambahin wool warna kuning, guys. Warna kuning ini untuk portraitnya, guys. Bikin portraitnya juga, guys. Jangan lupa. Ini dia sedang lagi berdiri aja begini tuh. Oke. Terus mungkin kita tambahin wood birch. Mungkin birch. Nah, ini kita tambah-tambahin pohon. Jadi ini kayak ceritanya romantism painting ya, guys. Nah, jadi ini tambah-tambahin daun yang rada 3D dikit kali ya. Nah, kita tambahin gini aja, guys. Simple. Kayak nggak perlu ribet-ribet amat gitu. Terus kita mungkin tambahin apa ya di sini ya. Nah, kita tambahin gitu aja, guys. Kayak gitu aja, guys. Nah, udah, guys. Udah keren banget, guys, painting-nya, guys. Udah keren banget, guys. Ini juga udah okay juga, guys, yang ini, guys. Ini apa nih? Oh, dia bikin 3D gini, guys. Oh, ini kalau bikin dalam ya, bikin lebih ada pohon, ada apa, mungkin lebih bagus kali ya. Ini mata Enderman doang, cok. Aduh, cok. Kurang, cok. Kurang, le. Ayo, guys. Gua gak sabar punya gua, guys. Ini kenapa kayak mukanya kayak muka anjing ya? Kalau ini kayak mata, terus mulut, hidung. Kalau lihat dari samping ya. Cuman okay, guys. Yang ini okay. Nah, ini punya gua dong, guys. Badai. Ini mah legendary lagi, guys. Udah kuning-kuning. Dan legendary lagi, guys. Let's go. Let's go, guys. Se-easy itu, bro. Se-easy itu. Woo! Ini gila sih. Ini GG banget, guys. Menurut gua, guys. Menurut gua nih, GG banget.
Oke guys, jadi itu aja untuk video untuk hari ini guys. Semoga kalian enjoy dengan perbantaian-bantaian build gua yang dimana gua 3 kali berturut-turut legendary ya guys. Jadi ya, ini challenge yang sangat-sangat asik menurut gua ya. Gua suka gitu ngebantai-bantai orang. Anyway, guys, see you guys next time. Bye-bye.